Apa yang terjadi jika kamu ditabrak kapal besar saat mengapung di laut? Tertabrak haluan kapal yang besar dengan kecepatan 20 hingga 30 knot akan sangat menyakitkan. Bukan hanya karena kamu tertabrak benda logam besar dengan kecepatan tinggi, tetapi juga ada kemungkinan haluan dan lambung kapal dipenuhi dengan terintip yang sangat kasar dan tajam. Jika terkena, kemungkinan besar tubuhmu akan hancur. Walaupun jika tidak ada terintip karena pembersihan lambung kapal atau kapal masih keadaan baru, kamu masih bisa terseret karena sejumlah besar air terus-menerus didorong melalui baling-baling yang menciptakan zona tekanan air rendah di bagian depan baling-baling dan zona tekanan tinggi di bagian belakang baling-baling. Jika kamu akhirnya terseret di sisi lambung kapal atau jika kamu entah bagaimana berada di bawahnya, kamu pasti tidak ingin tersedot ke zona tekanan rendah karena tubuhmu pasti akan tercabik-cabik oleh baling-baling besar yang berputar sangat cepat.